kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi Galeri Walri Masata Papua yang terletak di Kabupaten Maribu, Distrik Setani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kuliner dengan aneka ragam produk olahan tepung sagu. Dan perlu Anda ketahui, Galeri Walri Masata Papua ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan olahan berbahan dasar sagu yang berdiri sejak tahun 2016 lalu. Ibu Sipora Novita Sonto, selaku pemilik galeri tersebut, menyampaikan dirinya mulai terjun dalam bidang kuliner pada tahun 2016. Selama waktu berjalan sampai dengan tahun 2018, dirinya juga ikut dalam pelatihan olahan sagu yang diselenggarakan oleh usaha kecil menengah Kabupaten Jayapura. Dari pelatihan tersebut, dirinya juga mulai belajar membuat olahan berbahan dasar sagu yang lebih baik. Dan seiring berjalannya waktu, ia mampu menghasilkan produk olahan sagu, yaitu martabak, mini bolu, biskuit, kue putar, keripik, stik, dan kerupuk yang berbahan dasar tepung sagu. Nama saya Ibu Sipora Novita Sonto, tinggal di Kampung Maribu. Nama usaha saya Walri Masata Papua. Usaha saya bergerak di bidang kuliner, olahan dari bahan dasar sagu. Saya memulai usaha dari tahun 2016 hingga saat ini. Tahun 2018 kami pernah mengikuti pelatihan olahan sagu yang dibuat oleh UKM Kabupaten Jayapura. Dari situ saya belajar bagaimana membuat olahan sagu yang lebih baik lagi. Akhirnya saya coba belajar dari waktu ke waktu, dan hari ini saya punya beberapa produk olahan sagu, termasuk buat tepung sagu sendiri. Terus dari hasil tepung sagu saya kelola ia jadi beberapa makanan atau cemilan sehat. Dikatakan pada tahun 2022 dan 2023, dirinya diberikan bantuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura berupa dana hibah ditambah pinjaman ke salah satu bank di Jayapura guna meningkatkan usahanya yang sedang digulutinya. Dan dari dana hibah ditambah dana pinjaman, Ibu Sipora mencoba membangun sebuah galeri yang digunakan sebagai wadah guna menampung produk yang dihasilkan. Tahun 2023 kami dapat bantuan dari Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura berupa dana hibah. Dengan itu kami coba tambah modal. Selain itu saya juga bawa pinjaman dari bank BRI untuk meningkatkan usaha saya. Saya coba bangun galeri untuk tampung produk, supaya dari situ baru ketika ada permintaan di kota kami supply ke kota. Jadi untuk peralatan-peralatan kerja tahun 2018 setelah pelatihan, UMKM pernah kasih bantuan berupa satu kompor, etalase dengan beberapa alat. Tapi hingga hari ini tidak ada bantuan, tapi saya coba mandiri dengan usaha yang saya punya ini. Yang ada dari usaha itu dan juga ambil modal sedikit pinjaman dari bank, saya coba bangun ruang kerja yang ukuran kurang lebih ya 3x2. Yang saya bisa pakai kerja. Kalau menurut orang kesehatan sebenarnya ini kurang-kurang sehat dia punya tempatnya, harus yang baik supaya. Jadi di sini saya kerja produksi juga kemas di sini, baru saya masuk untuk di galeri untuk penyimpanan. Jadi harapan saya, mungkin saya butuh dukungan dari semua pihak pemerintah yang ada di kampung, khususnya kampung, karena
saya bergerak di kampung dan ketika saya ambil sagu itu saya beli dari masyarakat setempat, saya kelola jadi tepung sagu, baru diolah jadi berbagai macam olahan. Ibu Sipora juga berharap agar pemerintah mempunyai perhatian lebih kepada para pelaku usaha, sehingga usaha yang sedang dijalani dapat dikenal baik, itu di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, hingga ke kancah nasional. Dirinya bahkan mempunyai sebuah mimpi, agar produk yang dihasilkan oleh Galeri Walri Masata Papua tidak hanya beredar di sekitaran Jayapura, melainkan di kancah nasional, bahkan dapat diekspor sampai ke luar negeri. Punya perhatian untuk kami, sehingga hari ini usaha saya dikenal di Kabupaten Jayapura, dikenal di provinsi, itu nama kampung yang kami bawa. Saya bukan secara pribadi, tapi kampung yang kami bawa. Oh, lahan ini ada di kampung ini, Kampung Maribu. Begitu. Jadi yang saya punya harapan kampung bisa ada perhatian. Juga kabupaten untuk dinas terkait, UMKM, koperasi. Kami punya mimpi bahwa kami punya produk bukan saja di beredar sekitaran Jayapura, tapi kalau bisa di luar dari Papua atau bisa diekspor. Jadi kami butuh dukungan, mungkin ruang apa kerja yang lebih besar lagi supaya kami bisa mengambil tenaga kerja dari luar. Karena selama ini saya dengan anak-anak saja yang coba produksi. Jadi produksi kami terbatas. Dan dari toko dari Saga dengan apa pernah tahun kemarin kami sudah mereka dengan UMKM provinsi Papua. Kami pernah pelatihan dan mereka siap untuk tampung produk. Yang kami kekurangan ini di peralatan juga. Jadi saya pakai mixer yang biasa begitu. Kadang saya kalau produksi bisa sampai 10 sampai 30 kilo. Sampai mixer ada banyak yang rusak itu karena beban yang berat. Kalau mixer atau tempat yang lebih besar depo kapasitas, mungkin kita produksi bisa lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jadi kami butuh dukungan dari Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua untuk dinas terkait untuk mungkin bisa bantu kami, bukan rumah produksi kah, dengan peralatan-peralatan yang besar supaya mungkin kita lebih meningkatkan kita punya produksi. Mungkin itu saja. Dikatakan dengan adanya Galeri Walri Masata Papua dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Iya, kalau untuk membuat kami buat bolu, pertama itu kami siapkan bahan tadi. Untuk satu takaran satu buah kue itu 4 buah telur, gulanya itu kalau mau yang manis berarti 200 gram itu manis rasanya, kalau mau yang depo rasa sedang saja berarti biasa kami tadi pakai 150 gram gulanya, terus susu kental manisnya 50 gram, dia punya mentega yang cair itu atau mau pakai minyak sayur, minyak goreng bisa juga, itu 100 mili. Terus dia punya tepung sagu itu 300 gram, terus kita tambah tepung terigunya 100 gram, jadi semuanya 400 gram untuk satu buah kue. Ada bumbu SP, baking dengan soda, itu yang vanili, untuk SP untuk pengembangan untuk kue deh, bumbu kue untuk apa kue deh mengembang lebih baik lagi. Itu untuk bolu, jadi tinggal adonannya sudah jadi, baru tinggal mau kasih tambah coklat kah atau mau kasih warna-warni lain boleh.
Kalau martabak mini, ini ukuran yang kecil. Berapa tahun-tahun yang lalu, ketika saya ikut pameran itu, berbagai pameran di Batas, itu kita buat dalam hampir 10 kilo adonan dalam jumlah besar. Yang ini kita buat hanya kurang lebih 700 gram, 800 gram, jadi tepung terigunya 600, terus kita tambah tepung sagu 300, karena kalau sagunya terlalu banyak atau sagunya lebih banyak dari itu nanti dia tenggelam, dia tidak, kalau harus ada tepung terigu supaya dia tahan sagu. Kalau tepung sagu saja langsung ketong rendam sudah jadi sagu sudah. Jadi seperti itu. Jadi tadi kita buat hanya 700 800 gram saja untuk berapa porsi yang nanti kita bakar. Jadi ada tepung sagu tadi 600 gram, tepung terigunya 600 gram, tepung sagunya 300 ya. Terus gulanya 100 gram. Kalau mau manis boleh, karena nanti kita ngetabur susu dengan coklat meses itu nanti dia tambah manis. Kalau kita kasih rasa manisnya di adonan, jadi saya coba kurangi manis di adonan supaya nanti kita makan martabaknya nanti kasih manis di susu dengan coklatnya. Jadi ada telur 2 buah. Terus vermipan, soda kue, baking powder, terus manteganya 100 gram dicairkan, baru dicampur satu kali. Jadi nanti kita tunggu dia sudah mengembang, baru dicetak di dalam cetakannya sudah ada. Setelah pokoknya sudah matang di ini, diangkat terus oles mentega, kita tinggal taruh topping sesuka kita. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan AD Media Papua mengabarkan.